Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan kami, Trik Menarik. Kita akan mereview gor yang terbaru di Grobogan. Kali ini gor ini tidak dinamakan lagi Gor Simang 5, melainkan Gor Bung Karno. Proyek revitalisasi Gor Simang 5 Purwoda di Grobogan saat ini sudah mendekati tahap akhir. Kurang lebih bisa kita lihat 95% ke atas sudah jadi. Nantinya tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut akan dikasih nama baru, Gor Bung Karno Simang 5. Sebelumnya pihak ada usulan dua nama lainnya untuk gor tersebut, yakni nama lama Gor Simang 5 Purwodadi dan Gor Pangeran Puger, yang merupakan nama bupati Grobogan pertama. Untuk nama gor setelah direvitalisasi sudah diputuskan Ibu Bupati, yakni Gor Bung Karno Simang 5, ungkap Kasih Pembudayaan Olahraga Disporat Budpar Grobogan Tri Indah Widyastuti. Ternyata kalau kalian tahu bahwa nama Gor Bung Karno ini tidak saja di Grobogan, melainkan di daerah tetangga Kudus juga sama. Namanya adalah Gor Bung Karno Kudus. Untuk lapangan tenis dan lapangan luar, yaitu lapangan bola voli, dialihkan di lapangan baru, yaitu di dekat kuliner Purwodadi di timur Gor Bung Karno. Jadi ini keseluruhan nanti untuk kawasan gor saja, dan pasar unggas, pasar burung juga dialihkan dari pusat kota menjadi di pinggir kota, yakni di daerah Ayodhya. Awal mula pembukaan Gor Bung Karno Grobogan ini atau Gor Bung Karno Purwodadi ini diadakan lomba bola voli tingkat Bupati Cup. Ya, ini. Jadi tahun kemarin ini sudah dibuka untuk lomba bola voli. Kita bisa melihat setiap sisi dari gor ini. Terlihat pintunya sangat elegan sekali. Ya. Dilihat bangunannya juga berbeda dengan bangunan yang lama. Di sisi pojok-pojok, itu sudah tersedia hidran, ya. Untuk parkirannya ini masih belum diperbarui, masih parkiran lama jalannya, ya. Nah, ini setiap pojok ada hidran, setiap pojok ada hidran. Ini sudah berstandar, ya. Tidak seperti gor kemarin. Untuk saluran air atas ini kemungkinan bisa diperbaiki lagi agar tidak ada bekas ketika hujan datang. Dilihat dari sisi barat, penampakannya seperti ini, sangat elegan. Jika kita lihat, ini seperti gor yang ada di luar negeri, seperti di Jerman. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Tinggalkan kata-kata yang bagus untuk video-video kami. Biar kami tetap membuat video dan tetap memberikan konten-konten yang terbaik untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.